Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Fata Cooking. Hari ini kita mau bikin resep camilan simple lagi ya, terbuat dari dua bahan aja. Ini bisa dijadikan sebagai camilan ataupun sebagai ide jualan. Yang mau tahu resepnya, yuk langsung aja kita masak. Pertama kita siapkan secukupnya kol, lalu kita iris tipis-tipis seperti ini ya. Kemudian tambahkan juga sosis, kita potong-potong kecil-kecil seperti ini juga. Setelah itu kita siapkan 2 sendok makan tepung terigu, kemudian kita tambahkan dengan penyedap dan garam. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Tekstur adonannya seperti ini ya, nggak terlalu kental, nggak terlalu cair juga. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan dengan bawang putih bubuk, garam, dan penyedap. Lalu aduk sampai semua tercampur merata. Tambahkan juga daun bawang yang udah kita iris kecil-kecil, lalu aduk lagi sampai semua tercampur merata. Nah, setelah semua bahannya siap, sekarang kita panaskan teflon, kita beri sedikit minyak, kemudian kita letakkan kulit lumpia. Setelah itu tambahkan dengan terigunya tadi, dan tambahkan juga kocokan telurnya. Setelah itu kita tambahkan juga sayur-sayurannya dan sosisnya juga. Kita beri saus sambal. Kalau yang nggak suka pedas bisa pakai saus tomat aja ya. Dan tambahkan juga cabai bubuk untuk yang suka pedas. Lalu kita lipat seperti ini. Ini kita masak dengan menggunakan api kecil aja ya. Dan jangan lupa terus dibolak-balik biar matangnya merata dan gak gosong. Jika udah matang, bisa langsung aja kita angkat. Lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai. Dan ini dia hasilnya yang udah selesai. Cukup simpel banget kan cara buatnya. Ini bisa dijadikan sebagai cemilan atau bisa dijadikan juga sebagai ide jualan ya. Biasanya dijual mulai dari harga seribuan. Dan ini tuh rasanya enak banget ya. Kalau mau dijual sebaiknya dibikinnya dadakan aja ya, biar bisa dinikmati selagi hangat. Kemudian bisa ditambahkan dengan saus atau mayones juga ya, biar penampilannya jadi lebih cantik. Oke, sekian dulu resep simple untuk hari ini. Terima kasih untuk yang udah mampir. Sampai jumpa di resep simple selanjutnya. Assalamualaikum.